Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, yang akan memblokir aplikasi media sosial X dinilai untuk memberikan efek jera agar media sosial lain tidak ikut-ikutan latah mengumbar konten porno di platform mereka, menurut pengamat teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, jika pemblokiran tidak dilakukan, bisa memicu media sosial lain latah mengumbar konten porno muncul di platform mereka. Media sosial X milik Elon Musk itu saat ini memang mengizinkan para penggunanya membuat, mendistribusikan, dan mengonsumsi konten porno. Lebih lanjut, pemblokiran ini juga dinilai sebagai upaya membuat konten di media sosial tetap positif. Ia pun mengatakan saat ini semua keputusan pemblokiran ada di tangan Kominfo. Apakah ini hanya sekadar gertak sambal atau bukan? Heru mengatakan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UITE, jelas melarang setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, tengah ancang-ancang menutup media sosial X, dahulu Twitter. X akan ditutup karena kebijakan mereka yang memperbolehkan adanya konten pornografi. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya telah menemukan ratusan ribu konten pornografi di X. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.